when I look your son, I remember my son. So dia tunjuk. Air mata dia mengalir. Kata, ni anak aku. Anak aku umur 8 bulan. Waktu isteri aku lahir, melahirkan anak, aku tak ada. Umur 2 bulan, aku balik. Bila balik, jumpa berapa minggu, balik Singapura kena kerja. Wah, saya pun tak jadi nak cat rumah, nangis semua. Sebab apa? Tuan-tuan, kita balik kerja, puasa, penat, balik rumah, ada isteri. Betul? Balik rumah, penat, balik rumah, ada anak. Hari raya, pergi ziarah mak, dapat cium tangan mak. Dia? Hari satu hari kerja penat, balik rumah, dia macam apa tau? Dia ada apa sindrom lu lagi, lu lagi. Pergi kerja, nampak member, lu lagi. Buka puasa, nampak member, lu lagi. Balik rumah, lu lagi. Ada sindrom lu lagi, lu lagi. Pergi kerja, nampak kawan. Buka puasa, nampak kawan. Raya, nampak kawan. Itu amat-amat yang Indonesia kan? Indonesia tu, kadang-kadang tak dapat balik beraya. Nampak anak orang salam cium tangan mak pagi raya, nangis-nangis, dia pun kat tepi nangis. Kenapa? Orang sedih-sedih pun dapat cium tangan mak. Saya, anak saya dapat tak cium tangan saya? Betul lah. Orang macam mana penat pun, hari raya dapat peluk anak. Dia dapat peluk anak dia? Dapat. Sebab tu saya kata, bulan ni bulan rahmah. Kalau ada masjid yang perlukan makanan, beri. Ada $10, apa salah campak $2. Ada $20, apa salah campak $5. Betul kan? Kalau beri orang makan dapat pahala. Beri orang makan yang memerlukan makanan, lagi bertambah-tambah pahala. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang ni kan, oh orang luar kerja susah dekat Singapura. Kita penat-penat balik, dapat balik anak tidur ke apa ke, anak kita jahat ke tak baik ke, ada nampak anak kat depan mata. Dia? Jadi mudah-mudahan dalam kita beribadah kepada Allah, kawan-kawan kat sebelah pun jangan dilupakan. Hormat orang-orang luar yang datang. Kerana apa? Susah payah kehidupan dia, Allah saja yang tahu. Jadi boleh tuan-tuan ya. Jadi pengajaran dia satu, apa-apa yang Allah berikan, terima. Kerana apa? Itu yang terbaik. Dia macam apa tuan-tuan? Ustaz, saya dah lama minta Allah tak bagi. Tenang. Kadang-kadang, lagi lama minta tu lagi sedap. Lagi lama minta tu lagi sedap. Kadang-kadang, Ustaz, kenapa Allah tak bagi? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita minta, kita nak dapat, tak boleh kadang-kadang. Contoh. Ni ada kawan kita nama dah Haziq, dia imam, muazzin dekat Masjid Sultan. Haziq dah kahwin belum? Nampak saya promotkan dia. Contohlah, dia jadi muazzin. Nak kasih Ustaz Tamliha tak boleh, dia dah berumah tangga. Ada 10 makaji minat dekat dia. 10 makaji, bukan makaji, nak kenakan dia dengan anak makaji. Ustaz, saya minat, saya doa. 10 makaji doa, ya Allah. Ya Allah, satukanlah anak aku dengan si Haziq ni. 10 makaji. Kalau Allah kabulkan doa 10-10 makaji tu, yang rabak siapa? Dia. Lunyai dia habis. Betul lah? Tapi Allah Maha berkuasa. Hanya satu perempuan yang dapat bertahta di hati dia. Tapi yang lain tu macam mana? Allah tak sayang ke? Tidak. Allah tahu yang terbaik. Allah tahu ada lelaki yang lebih layak untuk anak dara dia. Seperti jejaka-jejaka yang ada kat sini. Jadi itu contoh perumpamaan. Jadi tuan-tuan, bila kita minta, minta tu satu ibadah. Kabul satu perkara yang lain. Hak mutlak Allah. Ridha apa yang Allah berikan. Hujan lebat ke macam mana pun, insya Allah ada kebaikan. Satu. Kedua, selain daripada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia juga dijaga. Hubungan dengan manusia juga dijaga. Dan yang terakhir sekali adalah banyakkan menderma untuk menzahirkan kasih sayang antara kita dengan orang yang lain. Boleh ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bulan Ramadan ini kita boleh bersihkan hati-hati kita dengan banyakkan ibadah, dengan banyak mencari jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf silap salah terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang hatinya besar. Ingat akhir kata daripada saya, orang yang hatinya besar, kadang-kadang musibah pun dipandang nikmat. Tapi kalau orangnya hatinya sempit, nikmat besar macam mana pun dipandang sebagai musibah. Jadi ingat, kita yang mana? Harap-harap kita orang yang lebih baik lah. Masuk bilik sempit pun terasa besar. Tapi ada orang masuk tempat besar pun dia rasakan sempit. Ini hati.
kan masalah hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf terkasar bahasa, silap salah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat, Allah berkati kita dalam bulan Ramadan, dan Allah kabulkan segala amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah jadikan orang kita yang berjaya di hari kiamat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma taqabbal minna wa afina wa afu anna, wa la niyatil shifa wa raf'il bala wa nasril a'da wa tisiril umur wa la niyatil qabul ila hadratir rasul. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian sahaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.